Ini cowok. Selanjutnya juga nih yang tadi udah disebutin dari tadi bu ya. Kita juga pengen dengar langsung dari siapa om. Oke, kita langsung tulis aja. Kak Mirna. Tapi dia juga disuruh katanya. Kak Mirna cerita dulu soal sedikit. Ini nana request dari teman-teman. Mirna om suruh ngasih. Dari udah tiga kali dari sebutin namanya ya. Ini gimana sih ya? Atau pengalaman juga ini cerita tentang juga persiapan atau apa dari ya ternyata juga. Tahu banyak. Sekolah juga boleh dong ya. Tapi kalau mungkin dari cerita awal yang kegiatan yang dulu baru nanti ke zaman dulu juga ya. Tepuk tangan juga luar biasa.
mohon tepuk tangan buat semua. Kalau nggak ada teman-teman, nggak bakal jadi. Nggak bakal jadi. Saya yakin juga semua juga ada keinginan itu, ada keinginan untuk bertemu, untuk ngobrol. Jadi saling support nantinya ke depannya ya. Dan juga Bapak Ibu Budi, terima kasih juga. Cerita tentang sekolah dong, sekarang gimana dulu ya? Kita back to flashback dulu ya. Saya ini bakal dulu dekatnya sama siapa? Kalau cowok-cowok dulu dekatnya sama siapa? Pengen tahu nih. Karena pendiam terus juara taekwondo apa? Kesan juara hukum. Oke. Itu karakternya. Jangan tanyakan diriku, aku gimana dulu, tanya untuk. Oke, siap. Apa? Termasuk bangku yang mana? Berarti aku nanya ke dia ya? Gimana waktu sebangku sama Kamerina? Coba dong ceritain ya, waktu sebangku apa aja pengalamannya? Teman yang lain, mungkin selama di kelas saya juga nggak terlalu
banget loh teman-teman. Santi, Ira, Abani, Molida, grup dancer. Ternyata kalian pernah bikin grup nari. Dan sempat, dan beneran, sorry banget ya, beneran gue lupa, gak tau kenapa. Karena SMA itu kebeneran saya udah ngajar juga, ngajar nari juga, jadi memang ada beberapa grup itu yang mungkin saya termix ya, tercampur-campur kenangannya dengan grup-grup dan sekolah-sekolah yang lain gitu. Tapi terima kasih ya sudah mau jadi teman saya, sudah mau nari sama saya. Terima kasih. Thank you Sil. Baik, kamu mau nanya lagi? Sisil juga ada dua suara di sini. Baik, terima kasih sekali banyak. Dan tidak mau